Lima Football kembali meramaikan Liga Mahasiswa di musim ke-6-nya. Animo tinggi dari para pelaku olahraga sepak kulit bulat ini tampak dari meningkatnya jumlah peserta. Tak hanya diikuti kampus asal regional Jakarta Raya, Lima Football Glitter Jakarta Conference juga diramaikan tim asal Karawang dan Bandung. Selain sambutan baik dari para peserta Lima Football Glitter Jakarta Conference 2018, juga menyedot perhatian salah satu pemain Persija, Sandi Darmasute. Di sela kesibukannya, gelandang tim Macan Kemayoran itu meluangkan waktunya untuk menyaksikan langsung perhelatan tahunan yang memasuki musim kedua ini. Dalam kesempatan yang sama, pria yang akrab disapa Sandi Sute itu juga turut memberikan dukungan nyata untuk perkembangan sepak bola Indonesia dalam bentuk kucing klinik. Latihan ringan seperti juggling, dribbling, passing, dan shooting disambut baik siswa dan siswi SMP dan MTS Muhammadiyah 1 Jakarta. Sempat mengalami kesulitan di awal karirnya, tak menyulitkan Sandi Sute untuk tetap fokus dalam sepak bola. Kedisiplinan, tanggung jawab, serta doa menjadi kunci keberhasilan pria asal kota Palu itu. Sandi berharap melalui kegiatan Lima Football ini muncul bibit-bibit unggul untuk sepak bola Indonesia. Bagus, kalau menurut saya ini bagus untuk mengadakan Liga Mahasiswa ini, biar ke depannya, biar ada bibit-bibit ke depan. Mudah-mudahan dari Liga Mahasiswa ini tertimbul untuk ada bibit-bibit untuk ke Liga Profesional. Ya. Meski telah menjadi pemain profesional, Sandi Sute tak lantas melupakan pendidikan. Di akhir agenda tersebut, Sandi Sute menyampaikan pesan agar selalu mengutamakan perkuliahan. Saran saya jangan sampai ketinggalan kuliah ya, karena kuliah itu paling penting. Nah, sepak bola ini kan hanya untuk hobi kan, ada yang hobi, ada yang untuk cita-cita jadi pemain bola. Ya saran saya jangan sampai diimbangilah kuliah sambil main bola. Buat teman-teman, tetap fokus dengan satu tujuan dan apa yang cita-cita kalian. Jangan terpengaruh dengan lingkungan atau teman-teman kalian. Saya yakin kalian pasti bisa.